Hello, hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother ini kat semak tengah potong rumput mak. Mana tahu tiba-tiba muncul seorang makcik ini, suruh brother tu ikut dia pergi rumah tolong potong rumput mak. So brother tu tak fikir banyak, dia pergilah ikut makcik tu. Tapi yang seramnya adalah dalam perjalanan ikut makcik tu tak nampak sangat muka dia pun. Makin jalan makin ke dalam hutan. Oh, dalam atas jalan tu penuh lumpur, macam tak pernah ada orang ataupun kenderaan keluar masuk. Baik, masa tu brother sudah panik dah. Betul ke kat dalam tu ada rumah orang tinggal? Kalau aku sudah lama patah balik dah. Takut sekali masuk tempat tinggal bunian tak boleh keluar mak. Kalau awet cun tak apalah juga. Jom kita saksikan video ni. Later. Ini jalan mau ke rumah makcik ini. Wah, sampai macam ini jalannya. Dalam ada rumah. Ada rumah dalam sana. Oh, macam masuk hutan. Oh, itu rumahnya. Jalannya sampai semak macam ini. Iyalah. Oh, dari sana. Oh, ada rumah dalam sini. Satu saja rumah ini. Ada rumah satu saja. Ada orang duduk. Ada orang duduk. Sampai ke seberang rumah sana tuh. Rumah mati yang mana? Rumah mati. Ini. Tuh, macam tidak ada orang duduk. Kawasannya ini ya. Hah? Ini kereta kalau keluar dari mana? Hah? Jadi yang mau berkali bersih kawasan situ. Itu keliling ke sana. Saya tengok, saya ingat macam rumah kosong ada orang itu. Berani makcik ya. Yang itu sampai mana yang itu? Sampai ke mana? Sampai keliling rumah yang ujung itu. Tapi kalau ini potong saja mas sih. Potong saja enggak sekali sapu. Kalau sekali sapu teruk nih macam ini, luas nih. Ah, tak payah sapu, ah, tak payah. Nah, nanti saya pikir dulu harganya. Nanti saya pikir harganya nanti. Mati itu sama berapa orang sini? Itu berapa orang? Satu orang saja? Ya Allah, tempat macam ini satu orang, berani mati ya? Pak, ini tangan kaki, kan? Wah. Oh, suami ya, makcik meninggal sudah. Yalah, kalau ini sama makcik enggak, saya bagi mahal-mahal lah, nanti saya bagi murah sedikit. Nah, nanti saya tolong-tolong lah, saya bagi harga murah sedikit lah. Nanti tapi ini luas juga, tapi ya nanti lah saya bagi nanti ya. Insya Allah besok pagi saya datang lah, saya potongan kasihan, ya insya Allah besok maci ya.
Potongan biar cepat terang tempatnya. Terima kasih nanti ya. Oke, oke. Ingatkan ini hutan, rumahnya dalam ada rumah. Pak Tim seorang seorang. Tengok jalan keluarnya. Ini jalan dia mati keluar nih, selama sini ya. Nah itu rumah jirannya itu sana. Nah ini rumah dia, lihat masuk ke dalam kan. Ingatkan ini hutan, rumahnya ada rumah lagi. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.